Dan Nabi jamin seluruh keluarga Yasir ini dalam jannah Allah. Tidak ada satu pun kenikmatan yang paling besar melainkan jannah Allah. Sebab dunia ni kita akan tinggal. Cuba kita fikir baik. Putaran kehidupan kita berputar dengan kehidupan dunia yang tidak sudah-sudah. Daripada kecil, putaran dunia. Putaran dunia ini putaran yang tidak sudah-sudah. Kita akan bangun pagi, kita buat rutin yang sama. Kemudian tengah hari sampai malam, dan besoknya kita akan ulang rutin yang sama, jadual yang sama, skedul yang sama. Tetapi apabila seseorang itu meletakkan jadual ataupun rutin ataupun skedul ia dengan Allah, maka dia beroleh ketenangan. Contoh yang saya akan bagi, contoh yang paling mudah. Kita suka dengan sesuatu perkara, dan kita kejar perkara tu. Contohnya kita suka ke laut memancing, kan? Kita suka memancing, dan kita akan beli barang pancing, kita akan sewa bot dan sebagainya. Tetapi kalau kita berkasih, kita namanya berkasih-kasih dengan memancing, dan kita akan fikir macam mana nak cari rod, macam mana nak cari mesin, berapa pound tali, kemudian mata pancing macam mana. Tetapi kalau kita berkasih-kasih dengan empunya bot itu sendiri, kita dapat semuanya. Sebab tentu yang tuan punya bot ada pancing. Dan kita tak payah sewa bot sebab kita ada tuan punya bot. Dan kita naik bot percuma, dan kita tidak payah beli rod, beli pancing dan sebagainya sebab kita memiliki tuan punya bot. Begitulah, jika kita memiliki Allah, Allah akan mengarahkan seluruh makhluknya menjadi hadam kepada orang yang kasih dengan Allah. Sebab seluruh ni adalah makhluk Allah. Dan kita semua tahu siapa pencipta alam? Allah. Air Allah ciptakan, api Allah ciptakan, dan manusia Allah ciptakan, dan dunia ini pun Allah ciptakan. Apa yang ada di dalam dunia? Duit, dunia. Kereta, dunia. Perempuan, dunia. Apa yang ada di sekeliling kita adalah dunia. Maka apabila kita menjadi khadam kepada Allah, nescaya Allah memerintahkan seluruh makhluknya menjadi khadam kepada orang yang menjadi khadam kepada Allah. Kan? Ini terjadi dalam sirah. Apabila Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adakah kamu mahu aku mendoakan bagi kamu Jabal Uhud itu dijadikan emas supaya dapat lawan kaum musyrikin?" Rasulullah kata, "La." Tidak. Nampak? Ini dia. Maka sebab itulah orang yang menjadi khadam kepada Allah, nasihat Allah memerintahkan seluruh makhluknya menjadi khadam kepada dia, dan semua orang akan nak berkhidmat kepada dia. Begitu jugalah orang yang kasih kepada Allah, seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi dia. Benar tak? Sama ada makhluk, binatang. Sebab itu orang yang menuju jalan kepada jalan dikasihi Allah. Apa dia? Seumpama tuan-tuan hari ini datang ke majlis ilmu, adalah satu perkara yang Allah kasih. Maka seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah mengasihi kita semua. Macam mana jalan seluruh makhluk ini mengasihi kita? Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang datang duduk di dalam majlis ilmu, nescaya seluruh makhluk yang di darat, makhluk yang di laut, seluruh makhluk akan mendoakan keampunan bagi. Apa berkait dengan kasih? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, "Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat ini apa maknanya? Rujuk. Rujuk ini kembali. Kembali ini istilah orang yang kembali kepada Allah mestilah mau bersama Allah. Orang yang bercerai dipanggil talak dalam fiqah. Apabila dia nak balik kepada isterinya dipanggil rujuk. Kita pun tanya, kenapa kamu mau rujuk dengan isteri kamu? Saya nak kembali dengan isteri saya. Saya nak bersama dengan isteri saya. Begitu kan istilah dia? Begitulah istilahnya. Kenapa kamu hendak bertaubat kepada Allah? Kenapa kamu hendak rujuk kepada Allah? Kerana aku nak bersama Allah. Cuma kita ini tidak benar-benar kembali kepada Allah. Sebab itu kita tidak rasa bersama Allah. Begitulah orang yang tidak benar kembali kepada isterinya, maka dia tidak rasa bersama isterinya. Dan ini adat, betul tak? Orang yang bercerai, dia bercerai kemudian dia rujuk dengan isterinya. Berapa hari dia bersama isterinya? 2-3 hari ya. Lepas itu dia akan kembali rutin yang sama. Kalau dia sembang dengan kawan-kawannya di kedai sampai pukul 3 pagi, dia akan tinggal isteri dia. Dia tidak bersama isterinya balik. Cuma perkataannya, aku nak bersama isteriku, tetapi hanya bersama dalam ikatan, tetapi tidak bersama di dalam roh dan jasadnya. Rohnya tak bersama isterinya, jasadnya lagi kan tidak bersama cuma bersama dalam ikatan. Ikatan apa tuan-tuan? Ikatan nikah. Begitulah kita yang kembali kepada Allah tetapi hanya bersama dalam ikatan. Ikatan apa? Ikatan syahadah. Tetapi kita tidak bersama Allah. Bila kita tidak bersama Allah, waktu itu sekitar zon kita kosong. Dan apabila zon kita ini kosong, tatkala itu ada anasir-anasir luar yang akan mengisi kekosongan itu. Apa anasir itu? Nafsu. Apa anasir itu? Dunia. Apa anasir itu? Syaitan. Apa anasir itu? Makhluk. Maka apabila anasir ini masuk di dalam zon kita, maka ketika itu tidak ada Allah di dalam zon tersebut.